Kini mau lurus lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. Kali ini TV Lebaran ada di Kota Gede. Di sini kita akan mengungkap sejarah tentang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Babat Sultan Agung Hanyokrokusumo. Disinilah lahir Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini TV Lebaran akan mengekspedisi atau mengeksplor tentang sejarah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan dari Raja Mataram yang sangat termasyhur. Jangan pindah channel Anda, karena kita akan mengeksplor lebih jauh babat Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sampai nanti kita ke Keraton Kerta yang ada di barat. Terus TV Lebaran, jangan pindah channel. Di dalam benteng inilah Sultan Agung Hanyokrokusumo dilahirkan. Beliau lahir untuk menggantikan ayahandanya, yaitu Panambahan Senopati. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah sultan yang terkenal keberhasilannya untuk memimpin Mataram di kala itu. Setelah Kota Gede, Sultan Agung membangun kerajaannya di Kerto Pleret, Yogyakarta. Di sanalah ibu kota dari Mataram dipindah. Kita akan telusuri terus babat Sultan Agung Hanyokrokusumo bersama TV Lebaran. Jangan pindah channel Anda.